Oke, setelah sekian lama kita akan melanjutkan lalu sebenarnya. Pabelit anjir. Ya, setelah sekian lama kita akan melanjutkan game Lost Edge, di mana kita sudah melewati ya baru 2 stage sih sebenarnya, dan kita akan coba langsung masuk ke stage ketiga. Tadi gua ngomong apa sih? Stage kedua, ketiga. Oke, gitulah pokoknya ya. Ini ada sekitar 6 stage. Jadi kemungkinan kalau ini gampang, gue akan coba untuk lanjut ke stage 4. Tapi kalau susah, mungkin hanya 1 stage saja. Oke, sekian dan terima kasih. Kita langsung saja masuk ke gamenya. Ngomongin ini gamenya silo banget sih. Oh, bentar. Ini suruh kesana doang. Oke. Gampang dong. Oh, ada something. Gak tau nih, set. Mantap kan, set. Idi. Udah mulai jago gue. Padahal udah gak pernah main lagi kan. Darah gue 356. Bentar. Oke, gue harus kesana. Terus gue loncat ke situ, ke situ. Gampang dong ini. Iya gak sih? Iyalah. Nah, iya ini gampang banget lah. Cuma loncat ke sini, kesana gitu. Anjay, ke sini, ke sini, ke sana. Gampang banget. Gua asal nyomot aja kan. Kok ini gelap ya? Kenapa ya? Ya apa emang mapnya gini ya? Oke. Kenapa tuh tadi? Kenapa loncat tidak tinggi banget? Bentar. Kalem, bro. Oke. Rotinya mana ya biar nambahin darah telur gue nih. Eh bener nih, silo banget ya. Bentar. Grafik kualitas apa? Medium kah? Sama aja. Low. Low better ya. Oh iya, low aja dah. Tidak usah bagus-bagus kita. Susah. Bentar, bentar. Jalannya bener kan ini? Iya bener loh. Bentar ya. Mulai bangsat nih. Aduh, itu udah. Giliran udah pas ya kan. Eh bentar, tadi ada tulisan apa tuh? Extra life. Bentar, ini kalau dari atas. Oh bisa nih dari atas nih. Wait. Ke atas kali ya. Emang susah lewat situ. Oke. Kita fokus. Ini roti. Bang, nyalip bang. No god. Gimana bang ini bang? Alah. Set. Set. Gak bisa lewat atas ya? Apakah ini cuman prank? Set! Ini set! Set ya kan? Oh, itu tuh buat ngambil roti doang kayaknya. Oke, lupakan. Kita coba jalur konvensional aja. Ya kali kagak bisa. The ultimate pro player telur from Indonesia in the world. Cert! Mudah sekali stage-nya. Clear time 139, life 2%. Less than 4 minutes over. Ah iya, bintang 3 is okay, is okay. It's okay. Tidak mas, bentar gorengannya napa lama banget, bos. Oke, okay, langsung aja kita ke stage 4. Oke. Okay. Oh, ini masih normal nih. Tapi tinggi, coy. Apakah gua harus ke sini dulu? Baru kesini. Anjay. Sok-sok sistematis gitu. Oh bentar bro. Bentar nih bro. Kok jalurnya panjang ya? Bentar, kita coba cari ini dulu. Apa? Kue. Roti maksud gue. Bentar, kita cek-cek dulu selipan-selipan sini kan. Kok ada ijo-ijo. Oh di sini ijo. Oke, apakah di sini juga ada hijau-hijau? Hehehe, boy. Oh,
kuenya di sini. Eh, kuenya rotinya. Di toilet bangke. Makan roti toilet tapi telur makan roti. Oh, Akbar. Ternyata tidak nempel, Bro. Wah, ini kayaknya feeling gue bakal stuck di stasiun ini bener. Tadi gue cuma nyelesain 5 menit bener. Enggak bohong. Eh, bener nih susah nih. Titik balance. Mantap titik balance. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Tertulis indah raut wajahmu. Ih. Enggak bisa FPP apa? Bang nyelip, Bang. Oke, kalem, kalem. Oke, kalem. Kita harus kesana dulu. Oke. Loncat gagal sekali. Brengsek nih. Gak kelihatan. Gua ngapa-ngapain? Biarkan dia telurnya menggelorong, menggelorong. Menggelundung, menggelinding. Bentar, sabar. Sabar. Don't panic, bro. Oke, kita ke atas lagi aja nanti ya. Kita coba ambil yang hijau-hijaunya ya. Ini no damage ya tadi ya. Coba di replay tadi no damage gak? Slow banget tadi. Ini mungkin gara-gara kena selimut kali ya. Oh ya, di sini damage-nya gak begitu gede. Tapi gak juga sih. Alah. Pecah aja deh lu. Brengsek. Pecah aja. Darah kita berapa nih tadi? Makan satu roti. Jadi 390 jadi ke 399. Oh, oke. Sekarang harusnya udah 400-an nih kalau gua ngambil rotinya lagi nih. Gila, stage 3 gampangnya. Ya, gampang lah ya. Stage 4, cuy. Ada jembatan-jembatan ini, benci lu. Gue jadi takut stage 5 bener dah. Duh, gimana ya? Apa nunggu video ini like-nya tembus 50.000 like aja? Biar nggak lanjut. Bener gue kalau... Ini juga gue masih pesimis nih kalau bisa kelar nih. Kita usaha aja lah ya. Yaudah lah, daripada nanggung. Eh, nanggung ya kan? Sambil nungguin gue struggle ya kan? Jangan lupa subscribe ya guys ya. Anjay! Baru lagi nih gue ngikutin subscribe di tengah-tengah ya kan? Subscribe channel ini tolong ya kan? Tolong. Terus di like kalau kalian suka, kalau enggak apa-apa di dislike aja. Oke. Gua ngeras. Oke. Bodoh banget, gua langsung sini. Cing. Ya tolong skipnya nanti langsung lewat sana lagi ya. Pas udah sampai situ lagi ya. Iya, sambil loncat, coy. Oh iya, ih. Bener sambil loncat. Mak. Iya. Gua sudah mulai pede sekarang. Aku akan hancurkan. Ya, gua udah tahu triknya. Jadi, bunny hop ya, bunny hop. Kita coba pakai teknik bunny hop ya. Setelah berapa lama nih? Ya, setelah 15 menit. 15 menit berkutat di beginian. Kita coba pakai teknik bunny hop ketika kita nyebrang. Kayaknya bisa sih. Kesurupan nih telur gua. Hai macan. Kontrolnya susah banget. Dia gravitasinya beda dah ini, enggak pakai gravitasi bumi kayak. Pakai gravitasi bulan si kampret nih bener. Oke. Oke. Ini nih siap nih. Oh! Oh! Finally! Here we go. Let's do this. Alhamdulillah. Akhirnya setelah 43 menit ya, kurang 5 menit yang stage awal, ya hampir 40 menit gua ngabisin di stage ini. Akhirnya kita beresin stage 4. Ya Allah, pada gampang banget harusnya itu. Ya, jadi caranya tadi pas udah loncat sekali,
jalan dulu baru loncat lagi. Oke, kayak gitu. Yaudah. Yaudah, sampai situ aja. Untuk video kali ini jangan lupa di subscribe kalau kalian mau lihat video-video selanjutnya, dan diaktifkan loncengnya tentunya ya. Dan like video ini kalau kalian suka, dan juga dislike kalau kalian tidak suka. Semua di tangan kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye.